Coba cek HP-mu dulu situ. Iya, apa? HP-nya udah diupdate belum? Udah deh kayaknya. Sebelum cup. Lah, kok cewek aku cup sama kamu cup? Udah lah, kamu pergi aja lah cup. Enggak mau cup. Aku. Kasih tuh ya rukunnya biar dia orang yang jalan ronggo di jalan nanti dia. Mau. Kok kalengnya tuh disimpan di lagi. Nah, iya, kayaknya di tas itu. Kasih jak. Okay guys, welcome to my channel, balik lagi channel Gamers Bucin, Gamers Malam Bucin cuman kita. Okay guys, jadi hari ini kita bertiga pengen konten nih. Konten apa yuk? Nah, jadi ini kan udah malam ya kan? Iya. Yeah. Nah, kontennya itu kita itu kerjain Ucup. Kerjain Ucup? Ya, Ucup ya. Kerjain apa yuk? Nah, kan kebetulan Ucup udah tidur tuh. Kata aku itu tumben banget si Ucup udah tidur, padahal ini masih jam berapa? Jam 9 ya? Setengah 9 lah. Setengah 9 ya. Itu konten apa Nan sama kamu Nan barusan Nan? Kalian berburu dong, saya di luar-luar gitu. Oh, pantes capek lah kalau berburu ya kan Nan? Iya, sebenarnya aku juga capek sih. Kenapa enggak tidur? Enggak lah, aku mau malam. Oh, iya dah. Soalnya aku juga belum makan ya. Belum makan. Nanti habis makan kamu tidurnya. Iya, makan dulu. Oke. Nah, ini kan kebetulan Ucup tidur. Ini kita pengen ngerjain si Ucup nih. Ngerjainnya apa yo? Ngerjain apa dulu yo? Fitnah Ucup. Fitnahnya itu, ya kan lagi tidur nih. Kita fitnah dia tuh ngerokok, bawa rokok gitu. Semua rokok ya? Ya. Ini kan aku udah siapin rokoknya. Ini punya tim ya guys ya. Nah ini juga ada isinya. Tuh, pokoknya masih ada. Beneran. Wah, iya sih, beneran sih. Woi, jangan-jangan nanti Rio yang ngerokok nanti. Enggak lah, nah, kakaknya ini pastinya. Nanti kakaknya nih. Enggak lah, nah nanti kan itu kan Ucup lagi tidur. Kita, gimana ya alasannya ini biar ada di Ucup gitu? Masukin ke kantongnya Ucup atau tasnya yuk? Kantong atau enggak tasnya? Kantong enggak sih yuk? Ya, kan jadi lebih ketara gitu ya di sini ya kotak. Iya sih. Iya juga ya. Tapi kantong itu resikonya besar aja, takutnya dia bangun kan. Bisa sih ya. Dia kan lagi kecapean banget tuh ya. Iya, tidur enggak mungkin dia. Lelep ya. Lelep pasti ya, kecapean. Berarti ini kita masukin ke kantong Ucup. Nah, nanti kita bilangnya kayak pura-pura ngelihat, "Oi, kok ada kotak gitu kan?" Kita nanya-nanya. Iya. Apa cup HP kamu cup? Coba keluarin cup. Kotak HP-nya kecil. Iya ya kan? Kayak gini. HP-nya enggak bisa buat untuk main app guys. Iya. Dipencetnya juga sampai lagi ya kan. Lah, HP kan keras. Iya sih. Nah, nanti pas sudah keluar ketahuan rokoknya kita kayak nuduh-nuduh cup ya. Oke. Emang gampang yo soal nuduh yo. Nanti aku tuduh terus aku usir dari rumah malam-malam. Hah, iya. Iya, nanti nangis dia ya. Enggak apa-apa. Apa biar dia sedih nanti kalau misalnya nangis terus Ucup ngadu mama kamu gimana ya? Ya semoga aja mungkin lah sih. Masih kan Ucup tahu kalau itu kesalahan dia, tapi kan Ucup suka ngadu ya, ayo loh. Iya ya, ayo tapi kita kan nggak ikutan. Kita kan diajak doang ya kan. Iya, langsung aja sih bilang prank. Oke, prank kasusnya nggak percaya ya. Gimana tuh yo? Bukti kamera. Oke. Ada masih tetap ngambek gimana ya? Ya udahlah, pokoknya nanti aku usir aja sih malam-malam biar dia lebih percaya bahwa kakaknya itu sangat marah kalau Ucup ngerokok. Kalau sebenarnya ngerokok, gimana? Wah, parah sih. Udah dipondokin loh ya. Udah dipondokin. Malah ngerokok. Biar gak nakal, malah ngerokok. Wah, parah. Waduh, parah sih. Yaudah lah, begitu ini kita langsung aja taruh ke kantongnya Ucup nih. Ayo. Ucup ada di. Kamu yang naruh ya? Studio. Ayo. Let's go. Kita ke studio. Yuk. Ini si Ucup. Ya, jadi ini rokoknya udah dimasukin ke kantong Ucup. Tinggal ini dia langsung deh. Apa kita bangunin? Kita bangunin aja. Kita bangunin. Alasan apa? Makan. Makan. Iya, benar. Nanti kita ajak makan. Ya dah. Oke. Yo, ke depan ya. Ucup. Ucup, bangun Ucup. Buan, disuruh kakak kamu itu makan karena marah nanti. Cuman tapi udah Ucup bangun. Bangun.
Ih, banget Luna. Udah bang Cup, ayo. Tuh kamar kamu nunggu di depan tuh untuk makan. Udah siap. Udah, ayo. Udah, yuk. Man, tadi dibangun, nggak bangun-bangun. Untuk. Iya, ucinya yuk, ajak makan yuk. Udah. Ajak makan ya. Cuci, dulu. Udah, Bran. Ngantuk banget loh aku. Abis makan kita main game yuk. Yuk, main game. Iya main game Cup. Sambil kamu udah tidur Cup. Itu apa kamu di kantong gak? Iya nih kayaknya. Emang kenapa? Kita bukan aja doang. Kita abis makan main game. Ya belum. Nyawanya ada kumpul. Udah Cup. Coba jam HPmu dulu situ. Kenapa? HPnya udah di update belum? Udah deh kayaknya. Sebelum Cup. Kok? Kok? Cup, kamu ngerokok Cup sama ini? Enggak, kak, beneran. Ini punya siapa? Tahu lah punya kamu lah ini. Enggak, kak, bukan punya aku kok. Itu dari kantong kamu, itu belas-belas. Terus tapi aku kemana? Lah, enggak tahu lah. Bentar ya, kak, aku ambil dulu. Panik. Ya, kak, beli HP ini. Ayo, adek kamu ngerokok ya. Iya. Ngapain aku di situ? Rokoknya kok bisa di kantong kamu? Ini masih ada lagi. Di sini aja banyak banget. Tahu kan lupa itu bukan punya aku kak. Baru pakai satu itu kayaknya. Dua ini kayaknya. Oh iya. Bukan punya aku itu. Kamu rokok di mana? Enggak, bukan punya aku. Kamu ini selama ini dipondokin sama kakak kamu. Iya. Malah kamu rokok bandel Cup. Itu dipondokin biar enggak nakal Cup. Kamu malah ngerokok kamu itu. Bukan punya aku. Ya berarti selama ini dipondok dia sering nih ya. Enggak, itu bukan punya aku kok. Ah, jangan di kantong kamu kok. Enggak tahu lo tadi HP aku kok di sini. Pakai dua lo ini. Kamu udah ngerokok? Enggak lo. Kamu kapan cepet ngerokok itu? Punya aku Nan. Bohong. Itu juga dari kantong kamu lo. Punya aku lo. Punya siapa lagi? Enggak tahu lo aku. Kemarin nih kamu nih Cup. Masih kecil. Ngerokok-rokok. Enggak lo. Punya aku. Tahu Cup. Punya aku Nan. Di sini punya siapa? Nah, selama ini ngerokok dia. Iya, aku nggak ngerokok. Iya, si kecewa sih aku Cup. Kecewa sih Cup. Dari pondok. Enggak, kak. Aku nggak ngerokok loh. Alah, itu udah jelas cupnya dari kantong kamu iya. Loh. Nggak tahu tadi aku nggak ngantungin rokok kok. Jangan-jangan kamu di pondok ngerokok terus ya? Enggak lah. Mungkin ada di kamar mandi nih ya. Kamar mandi. Enggak lah. Kamu kan diam-diam keluar dari pintu belakang. Kamu bukan punya aku loh kak itu. Terus? Siapa terus ini kalau bukan punya kamu? Ini kan dari kantong kamu. Jelas-jelas punya kamu. Ini di kamu. Masih iya? Setan masukin. Kalau emang aneh-aneh aja. Berarti selama ini kamu ngerokok? Enggak, itu punya aku. Kalau emang ini punya tim, enggak mungkin lah di kantong kamu. Enggak tahu mungkin salah naruh apa. Alah kamu juga kan. Kamu tuh ngerokok tuh. Udah lah Cup jujur aja sih. Cup ini habis ngerokok cuman lupa nyemputin lagi. Iya. Lupa ini. Mana Cup? Kotak-kotak rokok yang kamu simpenin. Enggak ada nih. Aku enggak ngerokok loh. Di tas dia paling. Iya disemputin ya kalau enggak dibuang ya. Beneran loh aku enggak ngerokok. Terus ini kamu ada rokok koreknya mana? Pasti ada. Enggak ada Cup. Enggak ada, Kak. Ada. Lah, disemputin ya. Enggak kebenaran. Bohong kamu itu. Kamu sudah lihat jelas ngerokok ya. Enggak ada bukti. Enggak disemputin di mana? Ah, bohong kamu. Jujur aja. Beneran loh aku enggak ngerokok. Udah jujur aja. Kamu ini. Asih ya sih. Yuk, kamu tuh adanya ngerokok. Iya, enggak tahu aku juga nan aku baru tahu ini loh. Enggak loh, Kak. Rokok. Cewek aku cuma mau kamu Cup. Udah lah, kamu pergi aja lah Cup. Enggak mau aku. Kamu lo ngapain ngerokok masih kecil dipondokin biar jadi lebih baik ini malah ngerokok. Orang mau ngerokok, aku nggak ngerokok. Kamu ngerokok. Mau? Ngerokok di mana kamu tadi? Kamu dipondokin sama kakak kamu. Kamu malah kayak gini. Kamu itu. Ini udah kamu isep kan ini? Enggak. Bukannya itu udah hilang dua cup kamu itu? Isep gimana? Isep gimana jujur? Ke atas kamu tadi ya? Bohong kamu. Kalau paling kamar mandi diem. Enggak loh kak. Cup sama Cup. Cup. Bensin baju kamu Cup. Mau? Ngapain Cup? Kamu sana Cup, udah males ke kamu. Gak mau apa. Yaudah kamu siapin baju kamu. Terus kamu pergi dari sini udah Cup. Yaudah aku pulang ke rumah mama. Enggak, nanti aku bilang juga sama mama kamu ngerokok. Enggak kok, enggak ngerokok. Itu jelas-jelas ya kan ya. Jelas-jelas ini siapa lagi. Kok tega emang. Tau kamu Cup. Ya gimana gak tega kamu kayak gitu. Kaduin aja yuk, kaduin. Kaduin aja, kaduin ya. Jangan gue, itu kan bukan aku yang ngerokok. Kamu jelas-jelas, udah lah sana. Berarti kecil rumahnya bawa dari sini Cup. Ini rukanya kok. Kasih tuh ya rukanya biar dia ngerokok sama dia. Ngerokok di jalan nanti dia. Maaf. Kok koreknya tuh disimpan di lagi. Nah iya, kayaknya di tas itu. Kasih, kasih. Nih ada. Gua mau. Itu tuh.
lihat lagi bensin baju-bajunya guys. Ya kalau emang dia balik beneran gimana? Kita aku juga ya jangan sampai lah, nanti kita cegat aja. Cucu, kamu kemana? Kata kakak diusir. Jadi dia langsung prank gitu. Ya nanti tunggu dia nangis. Hah? Marah. Aku nangis ya. Tapi kok langsung enggak ikutan lah. Iya kita langsung udahlah aku langsung pergi ya. Biar kakak sama adiknya aja sendiri nyusahin. Parah sih. Yang menyelesaikan masalah. Ya udah. Udah nutup. Nutup nih pokoknya nih. Masuk nih. Mau sini nyangkut. Masuk ini. Mau. Enggak mau lu. Kan masukin cup. Aduh ini cup. Mau. Wah, aku mau kerja aja lah. Mau. Ini sana. Loh, kok enggak dibawa? Mau. Cup ini rapannya cup. Keluar dari rumah guys. Cup ini rokoknya cup. Cup ketinggalan cup rokoknya cup. Kamu kan udah ngerokok. Iya, rokok. Udah rokoknya. Nanti kamu beli lagi nanti di luar. Habisin uang. Mau aja kok. Kalau kamu beli nih rokoknya juga mau enggak? Mesin aja apa yang ngikutin aku? Ya udah ini aku nyoba dulu. Rokoknya kok dulu, Cok. Udah juga aja masuk sana. Itu rokok aku mau dulu aja. Nanti kamu beli lagi. Nah, itu di bawah tuh. Mau. Ayo, kamu ini bawa aja lo kan. Cok. Kakak mana aja udah aku mau pergi. Cok. Mau. Cok. Kakak kamu coba masuk. Masuk dulu masuk. Malu dilihatin orang. Mau pulang. Datang lah malam ini. Biarin aja rame-rame juga. Canda doang. Bercanda. Mau. Mau. Itu rokok tim Cok. Rokok tim Cok. Cuk. Cuk. Biar aja. Oh. Kakak nunggu aku ngerokok. Tapi kamu beneran ngerokok kan, Cuk? Enggak mau, gue kenapa? Udah. Rokok, Cuk. Bercanda doang, Cuk. Kita enggak ikut. Kita enggak ikut, tadi diajak kakak kamu, Cuk. Diajak kakak kamu itu, kan? Kakak kamu katanya kamu... Kita nge-prank Ucuk tengah malam, yuk. Katanya mau diusir, nih, pokoknya. Aku disuruh masukin rokok di kantong kamu, Cuk. Lepas lagi tidur, Cuk. Lucu, kamu. Udah sana susun baju lagi. Udahlah mereka pada masuk ya guys ya. Jadi ini aku pengen ngebujuk Ucup dulu biar dia nggak marah lagi. Ucup tadi kelihatannya kayak nggak ini sih. Ya emang bener nggak ngerokok sih, dia panik gitu kan. Tiba-tiba dituduh ngerokok padahal enggak gitu. Dia cuma ngeprank tadi, dia sampai lari loh pengen pergi dari rumah. Untung aku jegat. Yaudah guys, kalau gitu video aku ini segini aja dulu. Buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Tembusin video ini 20.000 like dan tembusin channel ini menuju 5 juta subscriber di tahun ini. Bisa lah. Yaudah kalau gitu, see you next time. Bye bye.